Anda masih terus menyaksikan Michael Chandra. Luar biasa. Topik kita masih entrepreneur cirik dan sudah bersama kita Naya. Nah, Naya sekarang sesuai janji Michael tadi adalah ingin berbagi cara membuat slide. Ya. Gimana nih caranya? Ini caranya itu pertama kita masukin dulu adonannya. Secukupnya. Ya. Lalu? Terus kita masukin clear glue-nya. Wah, nanti Nay, kayaknya kalau kita berdua saja yang membuat kayak kurang seru ya. Kita ajak teman-teman yang sudah ada di studio RTV ini untuk mencoba membuatnya. Gimana? Iya. Sepakat? Siapa yang mau? Saya! Oke, kita pilih Nay. Yang ini dan yang ini. Ayo, maju. Tepuk tangan dong. Wah, ini siapa namanya nih? Yang ini adalah siapa namanya? Fajrin, yang ini? Akbar, luar biasa ya. Sehat-sehat semuanya ya. Di sini. Nah, ya. Gimana caranya? Caranya kita masukin dulu white glue-nya. Iya. Ayo, dipraktekkan. Tepuk tangan dong. Ini white glue ya? Iya. Gampang gak mendapatkannya? Gampang, ini di toko-toko bangunan juga ada lem. Lem putih gitu, white glue ya. Oke. Terus sabar, ini. Sabar, Nay. Ini teman-teman nih, Akbar sama Fajrin lagi coba. Ketahuan ya, siapa yang suka prakarya, siapa yang tidak ya. Akbar, bisa Akbar. Lanjut. Lanjut, kita masukin clear glue-nya. Kita masukinnya secukupnya aja. Secukupnya. Oke, secukupnya. Pokoknya ya, hati-hati tumpah. Lebih dikit dari white glue-nya aja. Iya, lebih dikit dari white glue-nya. Oke, sudah? Masukin pewarnanya. Kita masukkan pewarnanya. Yang ini. Ya. Yang ini. Yang warnanya orange, begitu ya. Ini diaduk lagi sampai merata. Iya. Udah diaduk lagi sampai merata. Warnanya oke. Terus kita masukin slime, kita masukin cairan soft lens. Cairan soft lens, oke. Kak Michael udah bisa lihat nih warnanya ada yang merah muda, orange, Akbar masih putih. Tepuk tangan. Kurang banyak bar, tapi nggak apa-apa, semangat. Terus kita masukin slime solution langsung. Slime solution langsung ya. Ini dulu. Pakai alat takar lagi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, aduk-aduk lagi. Ini udah jadi. Boleh dikasih lihat Fajrin? Selesai tidak selesai dikumpulkan? Oke. Okay. Udah nyaris jadi tuh. Tunjukin ke kamera, diangkat. Iya, tepuk tangan dong buat Fajrin. Kayak kan kamu berbagi ini tips cara membuat slime. Gak pernah takut nih idenya kamu nanti dicontek orang? Enggak, soalnya aku malah pengen kayak aku diinspirasi sama orang gitu. Biar orang-orang terinspirasi dari aku untuk bikin slime gitu-gitu. Wah, udah jadi Fajrin. Akbar lagi dalam proses, sabar. Kita lagi dibuatin ya. Oke, boleh dikasih ke Akbar. Ya, gak ini keras. Kenangan dari Naya buat Fajrin dan Akbar. Terima kasih, boleh kembali. Kalau hasil jadi payahnya, Kak Michael dengar katanya kamu bersedekah memberikannya 40%. Itu dari mana idenya? Awalnya kan aku kan ngaji di belakang rumahku. Terus aku lihat kan Al-Quran sama jus amanya udah pada rusak. Yeah. Nah terus pas pulang dari ngaji aku bilang ke mama, ma gimana kalau hasil jualannya kita sedekahin aja. Terus kata mama, ya udah disedekahin aja. Nah dari situ aku langsung kayak berpikiran untuk sedekah. Dan ya aku sedekah. Didukung sama mami ya, tentunya ya. Mama. Nah kamu ada rencana cita-cita katanya ingin membangun sebuah pesantren. Iya. Kenapa aku, tuh? Aku pengen bikin pesantren soalnya kayak biar apa ya, aku pengen aja kalau bikin pesantren aku bisa ngeliat-liat semua anak-anak yang ada di sana. Aku pengen ngebagi-bagiin inspirasi. Ya, gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Naya. Sungguh mulia, udah kreatif, mulia lagi cita-citanya. Nah sekarang
Kak Michael dengar dari tim Michael Chandra luar biasa, katanya Naya punya kejutan yang luar biasa nih buat teman-teman khususnya di studio RTV. Kira-kira apa ya, Nay? Aku pengen bagi-bagi slime. Wow, terima kasih Naya. Boleh sekarang dibagi-bagikan? Wah, ini dia. Slime, boleh dicoba langsung dimainkan slime-nya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Naya. Sekarang Kak Michael juga dapat informasi Naya ini ternyata jago menggambar, betul? Aku kalau buat dalam menggambar ya lumayan, cuman gak terlalu... Wah, rendah hati juga nih. Gak bisa dibilang jago juga sih. Kita tantang ya Naya ya untuk menggambar dalam waktu 1,5 menit. Sudah? Kita sama-sama hitung mundur ya. Siap? Aku kesana dulu. Siap, posisi dulu. Sabar. Apa ya? Oke, dipikir-pikir dulu. Bentar. 1,5 menit. Sudah tahu apa yang mau digambar? Ya. Yeah. Oke, kita hitung mundur. Bantuannya 3, 2, 1. Tepuk tangan buat Naya. Oke, 1,5 menit. Sudah hitung mundur. Tepuk tangan dong. Ayo Naya. Kira-kira nih, boleh kasih lihat dulu hasilnya Naya ke pemirsa dan juga penonton di studio RTV. Tepuk tangan dong buat usahanya 1,5 menit, gak mudah loh. Tepuk tangan buat Naya. Sekarang ini, kira-kira kalau dilihat ini menggambarkan apa sih? Apa sih? Hah? Teman-teman di studio RTV ya. Kira-kira apa yang pengen disampaikan? Aku pengen bilang terima kasih aja sih buat yang tadi udah bantuin aku juga tadi tutorial di depan. Terus pokoknya aku pengen kasih motivasi aja, kalian semua jangan menyerah. Kalau misalnya gagal, kalian harus coba lagi, terus jangan putus asa. Luar biasa, tepuk tangan buat Naya. Semoga ini menginspirasi teman-teman supaya punya perjuangan yang gigih seperti Naya ya. Dan usai jeda pariwara, saya juga akan hadirkan narasumber yang jago menggambar sejak usia 3. Lalu dia sudah menghasilkan 45 buku. Wow, siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di Michael Chandra.